Dalam hitungan hari, pemilihan kepala daerah, Pilkada 2020 akan digelar serentak di Indonesia. Masyarakat yang berdomisili di daerah yang menghelat Pilkada 2020 akan menentukan arah pembangunan daerah 5 tahun ke depan dengan mencoblos calon pasangan pilihannya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami tata cara pencoblosan di TPS. Pemilih yang namanya sudah masuk dalam daftar pemilih tetap sedianya akan mendapatkan surat suara. Sebaiknya, pemilih juga harus memahami bagaimana tata cara menyoblos surat suara yang sah di TPS. Mau tahu caranya? Simak video infografis berikut. Thank you.